mau dikasih Iya, mungkin Aisyah nih. ada kado-kadonya mungkin nih. Oh, ini susah banget Oh, sih ya. kemarin Ngasih kita apa tuh? ngasih kado Mayang, kemarin beliin salah satu apa baju di apa salah satu di mall tuh udah dipaketin ke sana, dikasih ke mana, ke dikirim pakai Gojek ya kemarin, udah Kirim. dikirim. Ditipin Tapi ke sang manajer ke Tante Irma. Udah. Kenapa nggak kasih Itu langsung Mayang? Kan nggak diundang. Kalau itu pilihan Mayang sendiri hadiahnya atau gimana? Iya, karena lagi lihat-lihat juga di mall karena yaudah, lucu ya. Lucu karena kayak ada store buat kids juga kan. Kalau udah sekalian aja lah. Berarti ada tiket baik nih, Dad. Berarti dari iya, bukan buka titik-titik baik, emang itu kan harus seperti itu ya, karena itu kan biar gimana pun darah Dedi juga gitu kan. Dia kemarin ulang tahun, ya sudah nggak apa-apa ulang, semoga panjang umur ya Maya, apa Aisyah, tambah pintar, tambah cita anak yang soleha ya, sukses di masa depan. Jadi dokter juga, jangan lupain Kemayang sama Dedi. Kangen gak sih Tapi terakhir kapan Dad untuk ngomong? Orang deket kok, nggak beda tower aja. Berarti sering ketemu Dad? Enggak sih, enggak komunikasi. Komunikasinya udah enggak ada komunikasi. Enggak menanyakan kondisinya tuh gimana? Enggak. Soalnya kan udah nomor teleponnya udah ganti ya. Udah enggak ada nomor teleponnya mama pokoknya udah diganti. Jadi enggak ada komunikasi. Terus untuk usaha untuk deket sama anak bagaimana Dad? Ya dalam artian kan sudah sama mama puput kan udah artinya sudah mamah yang mamahnya gitu. Jadi sih nggak usah khawatir. Yakinlah Ais akan menjadi anak yang sukses nantinya. That's all.